Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, bekas menteri bernama Azmin Semburit check-in hotel di Four Points Sandakan Sabah di bulan Ramadan. Ya, ini adalah cerita panas dan kisah benar pembongkaran semula skandal seks semburit. Seorang pemimpin perikatan, seorang pemimpin parti Bunga Raya yang cukup terkenal menjadi orang kuat abah dalam Malaysia. Pakcik-makcik Otok Arum yang amat saya hormati, amaran awal, jangan tonton video panas ini bersama anak-anak di bawah umur 18 tahun. Kerana ini adalah cerita skandal seks liwat orang-orang dewasa. Yang ingin saya bongkarkan semula agar kita rakyat tidak kena jampi dan kena sihir oleh wayang politik pemimpin-pemimpin parti perikatan Parti Bunga Raya yang cukup-cukup licik. Bermain game politik kotor dalam Malaysia. Masihkah anda semua ingat pada bulan Mei 2019 lalu, seorang bekas menteri, anak murid kesayangan Tun M, anak murid kesayangan Abah Muhyiddin, menjalinkan hubungan seks sejenis bersama skandalnya bernama Mr. H di Hotel Four Points Sandakan Sabah. Skandal ini adalah melibatkan rakaman wayang. Hubungan sulit seks sejenis di atas tilam melibatkan aksi-aksi yang sangat-sangat mengejutkan. Buat kali pertama, Azmin Semburit selaku bekas menteri kantoi mempunyai nafsu songsang berkongkek bersama seorang lelaki di dalam bilik hotelnya di Hotel Four Points Sandakan Sabah pada bulan puasa. Pakcik makcik Otok Arum yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan bukti, fakta dan saksi hidup, pasangan skandal Azmin Semburit telah membuat pengakuan beliau telah diajar oleh Azmin Semburit untuk berkongkek dalam Hotel Four Points Sandakan Sabah pada bulan Mei 2019. Mesti anda tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Azmin Semburit dan skandalnya berkongkek dalam Hotel Four Points Sandakan Sabah?
Kalau kita imbau semula peristiwa tersebut, ketika itu Azmin Semburi datang berkempen untuk pilihan raya kecil kerusi Parlimen Sandakan Sabah. Dan Azmin Semburi tidak membawa isterinya atau anak-anaknya untuk turun padang di daerah Sandakan Sabah. Maka Azmin Semburi tidur bersendirian dalam bilik hotel tersebut. Tiba-tiba pada satu malam, Azmin Semburi horny, sangap, kebitinan, tak dapat tidur malam, maka dia telah memanggil dan menghubungi skandal kesayangannya bernama Mr. H untuk menemaninya tidur sepanjang malam, berkongkek dan berliwat di waktu bulan Ramadan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cukup-cukup meloyakan dan memuntahkan seorang bekas menteri. Kononnya pejuang Melayu, pejuang Islam. Geng Hadi Bawang, geng Abah ini kantoi terpalit dengan skandal seks semburi di Hotel Four Points Sandakan Sabah. Ini adalah kisah benar yang sangat-sangat bahaya, yang ramai orang tidak tahu kebenarannya. Ketika bulan puasa, ketika orang sibuk bersahur dan bertahajud, Azmin Semburi di tengah-tengah malam buta bulan Ramadan, bulan yang mulia, mengajak skandalnya untuk fun di Hotel Four Points Sandakan Sabah. Saya nak tanya Azmin Semburi, sampai sekarang anda tidak ada memfailkan apa-apa saman fitnah kepada semua media, kepada Hotel Four Points Sandakan Sabah, kepada mana-mana individu yang mengesahkan anda bermain seks liwat, bermain seks songsang, berkongkek dan bersemburit di Hotel Four Points Sandakan Sabah 5 tahun lalu. Kenapa anda tidak berani saman fitnah semua pihak, semua individu yang mendedahkan skandal seks songsang ini? Hal ini kerana anda adalah dalang utama dalam skandal seks semburit di bulan puasa. Ish, 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 ish. Untuk makluman seluruh dunia, untuk makluman 33 juta rakyat, inilah kerja ketua kartel dalam politik Malaysia. Kalau dalam operasi perniagaan mafia seperti bisnes dadah, kita ada kartel dadah. Dalam politik, kalau anda nak lihat kotornya politik itu, kita ada kartel Azmin Semburi. Apa-apa game dalam politik Malaysia, Azmin Semburi menjadi ketua kartel untuk menghuru harakan percaturan politik negara. Maka saya tidak hairan jika Azmin Semburi menjadi dalang utama dalam wayang filem lucah bertaraf amatur. Azmin Semburi kantoi meletakkan sendiri kamera untuk merakamkan aksinya bermain seks liwat, seks songsang, seks semburi di atas tilam Hotel Four Points Sandakan Sabah
bersama pasangan skandalnya bernama Mr. H. Pakcik-makcik Otto Arung yang dirahmati Allah, saya ingin ulang. Skandal seks semburit, skandal seks songsang, skandal seks sejenis ini dirakamkan oleh Azmin Semburit sendiri di dalam Hotel Four Points Sandakan Sabah sebagai gimmick politik untuk menghuru-harakan politik negara ketika itu. Azmin Semburit berjaya merakamkan aksinya yang ketika itu berbogel bersama pasangan skandalnya, berkongsi selimut dengan skandalnya, minta dijilat lubang jubunya, dan dalam wayang seks Semburit itu, beliau sebagai bekas menteri berperanan sebagai PO Bottom, menyerahkan lubang jubunya kepada seorang lelaki bernama Mr. H. di dalam Hotel Four Points Sandakan Sabah. Azmin Semburit ini adalah seorang ayah dan seorang atuk. Sudah mempunyai isteri, ramai anak dan ramai cucu. Dan inilah salah satu game politik kotor Azmin Semburit. Cara dia untuk cari duit dalam Pornhub, dalam mana-mana website seks gay dalam dunia ini, dia nak buat rakaman video tu supaya dia dapat banyak duit. Betul kan Azmin Semburit? Apa bukti Azmin Semburit merakamkan aksi seks songsang ini dalam Hotel Four Points Sandakan Sabah? Pengakuan oleh saksi hidup. Mr. H membuat satu pengakuan berani mati, menyatakan bahawa dia adalah lelaki yang tidur bersama Azmin Semburit di bulan puasa, berkongkek, berliwat, bersemburit di Hotel Four Points Sandakan Sabah pada Mei 2019 lalu. Mr. H membuat pengakuan. Ini adalah kali keempat beliau meliwat, merogol dan bersemburit dengan Azmin Semburit di dalam Malaysia. Kali pertama, Mr. H beliwat dengan Azmin Semburit adalah di Hotel Negeri Sarawak. Dan Azmin Semburit tidak berani saman fitnah lelaki ini yang masih hidup dalam Malaysia setelah dia dikantoikan menjalinkan hubungan seks songsang, hubungan seks sejenis, sehingga dikantoikan. Empat kali mereka tidur bersama-sama di hotel-hotel mewah di Sarawak mahupun di luar Sarawak. Pakcik-makcik Otto Arung, apa mesej tersirat daripada skandal seks songsang ini? PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu difitnah
meliwat Saiful Bukhari dan pemandu keretanya. Tetapi tidak ada bukti rakaman video. Kini anak murid kesayangan Tun M dan Muhyiddin ada bukti rakaman video. Maka secara analisis politik perbandingannya, Azmin Semburit adalah the real politician yang cukup-cukup kotor dan menjijikkan. Merupakan ahli politik gay, ahli politik sungsang yang cukup dilindungi oleh atuk dan abah sehingga kes jenayah sungsang ini ditutup di bawah karpet mahkamah sehingga hari ini. Dengan skandal seks Semburit ini juga membuktikan Parti Bunga Raya, Parti Perikatan, Parti Lebai adalah parti kaki liwat, parti seks songsang, parti seks Semburit di bulan Ramadan. Kerana kini Azmin Semburit adalah ahli parti Abah dan orang kuat Parti Lebai. Kemunafikan besar ini telah membawa kepada kehancuran Parti Lebai, Parti Bunga Raya, Parti Perikatan. Parti Melayu Songsang ini pada PRU15 dan sememangnya Azmin Semburit adalah pembawa sial kepada Parti Muhyiddin yang membawa kehancuran kepada Abah Atok yang kekal jadi PM tepi dan Hadi Bawang tiba-tiba bersama Parti Lebai tumbang terguling-guling PRU15. Mana-mana orang yang bersekongkol dan berkomplot menyembunyikan kejahatan Azmin Semburit ini, ia adalah perbuatan dosa besar, perbuatan tidak bermoral, perbuatan yang sangat-sangat dilaknat dan dibenci oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kepada kehancuran Parti Lebai, Parti Perikatan, Parti Bunga Raya yang tumbang terguling-guling di Putrajaya pada PRU15. Ketika skandal seks Semburit, Azmin Semburit ini kantoi dan bocor di seluruh dunia. Apakah motif politik di sebalik wayang ini? Atuk dan Abah bermain wayang politik untuk memecah belahkan PKR dengan cara menggunakan Azmin Semburit sebagai senjata. Sudah tiba masanya saya bocorkan rahsia ini. Kerana saya juga adalah saksi hidup yang menonton percaturan politik kotor Atuk dan Abah pada tahun 2019 lalu untuk menghalang Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri Kelapa Malaysia. Bagi Atuk dan Abah, jika Azmin Semburit dan Anwar Ibrahim berpecah belah dalam PKR, maka rancangan awal untuk melantik Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri Kelapan Malaysia boleh dihalang. Akhirnya, dengan wayang seks Semburit atau Abah ini dengan menggunakan Azmin Semburit sebagai watak utama, maka kedua-dua pengarah dan produser wayang seks Semburit iaitu Atuk dan Abah bersama Hadi Bawang berjaya menghalang Anwar untuk angkat sumpah jadi Perdana Menteri Kelapa Malaysia setelah Atuk letak jawatan depan agung di Istana Negara pada tahun 2020 lalu. Wayang seks Semburit ini juga membantu Abah untuk jadi PM Kelapan Kerajaan Tebu Atap secara mengejut kerana memang itu motif politiknya. Akhirnya, Azmin Semburit dan Anwar Ibrahim dilaga-lagakan dalam PKR menggunakan nama skandal politik Azmin Semburit bernama Mr. H. Kerana Mr. H ini juga
dikambing hitamkan kerana merupakan pemimpin muda yang direkrut dalam kumpulan Anwar. Akhirnya Mr. H diperangkap oleh atuk dan abah dan konco-konconya termasuk Azmin Semburi untuk memecah belahkan PKR pada tahun 2019 lalu. Di situlah muncul watak kata-kata politik. Geng-geng Azmin Semburit dan Zuraidah keluar daripada PKR untuk menghalang Anwar menjadi PM ke-8. Wayang Sek Semburit ini hanya sekadar alasan untuk Azmin Semburit keluar daripada PKR. Tetapi akhirnya, atas izin kuasa Allah, kebenaran ini terbongkar jua. Saya tidak terkejut jika skandal Sek Song Sang ini bakal dibuka oleh Kerajaan Agung Kerajaan PMX selepas pendedahan panas ini. Azmin Semburit boleh disumbat dalam penjara kerana lelaki yang menjadi saksi dalam bilik hotel Four Points Sandakan Sabah itu masih hidup di dalam negara ini. Adalah satu jenayah besar ya, apabila Azmin Semburit kantoi berbuat maksiat berliwat bersemburit di bulan Ramadan di hotel Four Points Sandakan Sabah. Dah berkali-kali Azmin Semburit kebal dalam Malaysia berliwat dengan pasangan kesayangannya, iaitu skandalnya bernama Mr. H. Cuba rakyat Malaysia tanya, kenapa lelaki ini yang sudah berkahwin, yang sudah ada cucu, yang sudah ada isteri, bebas berliwat sampai sekarang dalam negara? Orang lain tak boleh bebas berliwat. Dia saja yang bebas berliwat. Akhir kata, Azmin Semburit, atuk dan abah patut malu dengan wayang ini. Kerana akhirnya ia ibarat senjata makan tuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun dihalang dengan bermacam-macam fitnah politik dan perangkap politik, itu beliau dihalang menjadi Perdana Menteri. Kini, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10. Azmin Semburit jadi apa? Jadi pelacur politik yang dibela oleh atuk dan abah sampai sekarang. Abah jadi apa selepas buat wayang Sek Semburit di Hotel Four Points Sandakan Sabah depan mata saya? Abah jadi PM tepi. Dan abah marah saya tidak menyokong parti politiknya hari ini. Atuk pergi mana? Kalah PRU15, hilang deposit, parti anak beranak atuk, parti Paju Langkang, parti Pejuang hancur dan pupus. Hadi Bawan dan parti Lebah yang bersekongkol bermain wayang Sek Semburit ini di mana? Dihancurkan oleh Allah. Hadi Bawan hilang jawatan sebagai menteri duta luar negara di Asia Barat. Hadi Bawan tak cukup SD untuk gulingkan kerajaan Anwar, Kerajaan Agung di Putrajaya. So, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tangan jua. Saya kira geng-geng Azmin Semburit, atuk abah Hadi Bawang ini mendapat balasan cash dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kejahatan wayang politik pelacuran yang mereka persembahkan, sehingga mereka semua jadi gila melihat Anwar menjadi Perdana Menteri ke-10 yang sangat-sangat berkuasa di Putrajaya. Kepada Azmin Semburit, anda perlu bersedia untuk check-in penjara Kajang jumpa banduan Najib. Kerana saya dapat maklumat sulit, skandal Sek Semburit anda di Hotel Four Points Sandakan Sabah akan dibuka semula tidak lama lagi. Pesan saya, Azmin Semburit, bulan Ramadan di negara kita akan bermula esok lusa. Jangan berliwat, jangan bersemburit, jangan buat seks songsang di dalam negara ini. Bertaubat Azmin Semburit. Bertaubat ya. So, checkmate and kantoi hadis. Kisah benar Sek Semburit, seorang bekas menteri, anak angkat atuk, ketua kartel politik abah,
yang akhirnya membawa kehancuran kepada Parti Lebai, Parti Bunga Raya, Parti Perikatan. Tumbang terguling-guling PRU15 atas kehebatan percaturan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Buat seluruh rakyat Malaysia, buat peminat-peminat saya yang menonton video bahaya ini. Semoga bulan Ramadan ini kita semakin rajin beribadah dan janganlah kita ikut jejak Azmin Semburit ini berliwat di bulan Ramadan. Daulat Tuanku yang dipertuan aku. Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Tabik Spring PMX yang gagal dihalang menjadi Perdana Menteri oleh Azmin Semburit sampai sekarang. Sekian, terima kasih.